السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدنيا والآخرة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد يا قيوم فلا يفوته شيء من علمه ولا يعوضه اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين الحمد لله yang saya kasihi sekalian sahabat yang hadir yang saya hormati barisan AJK Tuan Pengerusi Surau Ratul Ulum dan sekalian hadirin hadirat yang ada pada malam alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita masih lagi diberikan kebaikan demi kebaikan oleh Allah. Diberikan ketaatan demi ketaatan oleh Allah. Sebab itu dalam Al-Quran ada satu doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tuhan kami, jangan kau pesungkan hati kami. Jangan kau gelincirkan hati kami. Ba'da idh hadaitana. Selepas Allah Subhanahu wa taala mendatangkan hidayah atas kita. Selepas Allah beri hidayah atas kita. Ini yang perkara kita paling kita takuti. Iaitu Allah mencabutkan akan kebaikan demi kebaikan yang pernah kita buat. Allah pindahkan kita daripada kebaikan kepada kejahatan. Yang mana kita ini tidak ada daya dan upaya melainkan kita ini mohon pertolongan dan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah, pada malam ini sebenarnya saya bukan menggantikan tempat almarhum, tapi saya meneruskan perjuangan yang telah ditinggalkan oleh almarhum dan meneruskan perjuangan yang telah ditinggalkan oleh salafus salih. Meneruskan perjuangan yang telah ditinggalkan oleh junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tidak layak untuk menggantikan tempat syekh-syekh kita. Tidak layak kita untuk menggantikan tempat guru-guru kita. Tetapi bagi meneruskan perjuangan itu. Inilah yang kita lakukan. Karena tempat kita, maqam kita dan maqam mereka tidak sama. Sama ada maqam itu pada sisi Allah juga tidak sama. Jauh sangat. Perbandingan kita dengan mereka bagaikan langit dengan bumi. Terlalu jauh daripada sudut ilmunya, daripada sudut ubudiah dan ibadahnya, daripada sudut segala hal. Sebab itu kalau nak dibandingkan dengan sudut ibadah tuan-tuan Allah, kita nak bandingkan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh. Kalau kita nak bandingkan dengan guru kita, Allah Rabbi. Antara maklumat yang kita dapat, masya-Allah, almarhum orang tua saya sebelum dia tidur tuan-tuan, dia habiskan tasbih dulu sebanyak 10,000 kali. Ini di antara yang dia dapat istiqamah sehingga akhir hayatnya. Yang ni kita nak lawan pun tak boleh. Kita nak lawan guru kita pun tak boleh. Apalagi kita nak bandingkan dengan ashabul rasul. Kita nak bandingkan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak bandingkan dengan salafus salih, dengan tabi'in, tabi'in Allah Rabbi. Jauh sangat. Tetapi kita sekadar meneruskan perjuangan mereka. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua dan memberkati surau ini insya-Allah. Allahumma amin. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, Abu Lih Al-Samarqand rahimahullahu taala menyatakan bahawa kesimpulan
disimpulkan kebaikan itu dalam 6 perkara. Ini kata Abulih As-Samarqand. Kebaikan itu dihimpunkan dalam 6 perkara, disimpulkan dalam 6 perkara. Yang pertama iaitu sidqul lisan. Sidqul lisan iaitu benar pada perkataannya. Bagaimana orang yang benar pada perkataannya? Iaitu kata Abulih As-Samarqand, iaitu orang yang benar-benar dalam ucapan kalimah tauhidnya, iaitu dalam kalimah la ilaha illallah. Ini yang dikatakan sidqul lisan. Orang yang benar dalam kalimah la ilaha illallah, orang yang benar dalam perkataannya, dalam perbuatannya, dalam kalbunnya, bukan sekadar pada qaulinya, tapi pada kalbunnya benar. Bila kalbunnya benar, maka ia beriman. Pada qaulinya ia membenarkan, maka ia Islam. Pada fa'linya ia membenarkan, maka satu kesempurnaan Islam itu sendiri dan kesempurnaan iman. Maka ulama dia sebut, orang yang mengatakan la ilaha illallah, mengucapkan kalimah la ilaha illallah, ada beberapa tuntutan di dalamnya, iaitu 6 tuntutan yang zahir dan 6 tuntutan yang batin. Ini yang disebut oleh ulama. Kerana huruf la ilaha illallah terdiri daripada 12 huruf. Balik rumah hari kira berapa huruf? Ada 12 tuntutan dalam. Sebab itu orang yang benar-benar faham akan kalimah la ilaha illallah, maka orang ni dia sidqul lisan, benar pada ucapannya, jadi benar ia pada hatinya, jadi benar ia pada perbuatannya. Kenapa pula? Sebab dia faham dan dia tahu apa dia la ilaha illallah. Sebab itu kalau kita mengaji usul, dalam la ilaha illallah adanya di situ nafi dan isbat. Mana nafi? Awal kalimah nafi awal la. Kita nafikan, kita tolak. Tidak ada yang bersifat dengan sifat ketuhanan melainkan Allah. Tak ada. Tak ada satu pun. Yang sama ke, yang serupa ke, yang ada perbandingan ke, tak ada yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Bila kita pegang begitu, maka kita jadikan Allah itu saja Tuhan kita. Dunia tak boleh jadi Tuhan, orang tak boleh jadi Tuhan, harta tak boleh jadi Tuhan, pangkat tak boleh jadi Tuhan, makhluk tak boleh jadi Tuhan. Yang layak menjadi Tuhan, yang bersifat dengan uluhiyah, hanya Allah. Nafi isbat. Nafi kan? Apa nafi dalam usul? Tolak betul-betul. Jangan ambil lah. Apa isbat? Ambil sungguh-sungguh. Yang ni lah. Apa yang daripada Allah? Ad-dinul Islam. Maka kita tolak selain daripada Islam, tak boleh pakai. Macam tu lah tuan-tuan. Islam saja yang isbat. Yang ni susah ni. Sebab itu dalam la ilaha illallah, apa kata ulama? Sebenarnya mana kata ustaz kita almarhum tu, dia mengajar risalah tauhid di surau ni. Tuan-tuan buka balik risalah tauhid tu. Tak habis mengajar kita risalah tauhid tu, tak habis lagi. Tak silap saya leh kemarin pun dalam masalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad berkenaan dengan uluhiyah. Tak silap saya lah. Pada saya baca kitab tu pun berkenaan bab uluhiyah, tak silap saya. Tak masuk lagi rububiyah. Dalam kitab tu dia sebut apa? Bahawa orang yang faham akan kedudukan kalimat la ilaha illallah, dalam la ilaha illallah adanya sifat istighna, adanya sifat iftikar. Apa istighna? Kalau kita ngaji usul ni memang pening sikit. Apa ustaz ni istighna iftikar ni? Apa menatang ni ustaz? Roti canai, perata, roti telur, martabak, saya tahu lah ustaz. Ni kena tahu ni. Tak tahu benda ni haram. Kena tahu apa itu istighna dalam usul. Kena tahu apa dia iftikar. Tak tahu berdosa.
Kerana wajib atas tiap-tiap orang yang mukallaf dia panggil. Siapa orang yang mukallaf? Orang yang dituntut dengan hukum syarak. Siapa dia yang dituntut dengan hukum syarak? Siapa dia yang ditaklifkan dengan hukum syarak? Siapa dia mukallaf itu? Satu Islam. Ha, kita Islam, tuan-tuan. Dua berakal. Ha, kita berakal lah, tuan-tuan. Ketiga baligh. Ha, kita baligh lah. Takkan dah ada janggut tak baligh lagi. Han, baligh dah lah. Han, baligh dah lah. Baligh ni lah. Sampai umur. Eh, ha, baligh dah, alhamdulillah. Maka ada tiga perkara ini. Maka wajib kita tahu bab usul. Wajib kita tahu bab fiqah. Wajib kita tahu bab tasawuf. Apa dia istighna? Allah bersifat dengan istighna, iaitu Allah maha kaya. Allah tidak berhajat kepada yang lain. Ini Allah. Sebab itu kalau kita buat maksiat, kalau kita lawan Allah, tak kurang pembendaharaan Allah. Kita lawan Allah, kita tak semayang. Kita lawan Allah, kita tak mau ikut perintah Allah. Allah tak kurang pun, sebab Allah maha kaya. Yang kurang kita, yang susah kita. Susahnya dunia akhirat. Dunianya Allah Ta'ala tidak bagi ketenangan dan sakinah. Di akhirat Allah sediakan dan janjikan akan azab yang maha dahsyat. Yang teruk kita. Ini istighna, bila faham sungguh-sungguh dalam tuntutan, dalam kalimah la ilaha illallah. Allah bersifat dengan iftiqar. Apa dia iftiqar? Seluruh makhluk Allah ini berhajat kepada Allah. Seluruh makhluk Allah berhajat kepada Allah. Binatang, pokok, manusia, semua berhajat kepada Allah. Ini jangan lupa. Kita berhajat pada Allah walaupun kita kaya, berhajat juga tuan-tuan. Walaupun kita orang besar, kita tetap berhajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita millionaire, tetap berhajat. Walaupun kita alim, as-sahibus sama. As-sahibus sama. Betul orang dah lama-lama orang marah, as-sahibul menyampah. Oh, panggil kan. Orang marah sekarang ni. Ada orang suka kadang orang marah. Bila marah, masa suka dipanggil sahibul samah. Masa marah dipanggil sahibul menyampah. Manusia biasalah. Sebab manusia ni dia berubah-ubah. Kalau kita mengaji usul, apa dia alam? Apa sifat alam? Alam ni sifat dia baharu. Apa dia baharu? Apa ta'rif baharu? Berubah-ubah. Iaitu menerima daripada tiada kepada ada. Ada kepada tak? Tak ada. Inilah alam. Jadi manusia ni berubah. Oh? Ubah. Hari ni dia sayang. Besok boleh berubah benci. Berubah nama pun orang. Yang tak berubah Allah. Hari ni ada. Besok tak? Nama pun orang. Nama dia berubah-ubah. Hari ni dia marah sangat. 3-4 bulan besok, dia yang paling sayang kita. Nama pun manusia. Sebab berubah, ubah. Tuan-tuan, itu kata ulama, orang yang mengatakan la ilaha illallah, wajib melaksanakan 12 tuntutan, 6 zahir, 6 batin. 6 zahir. Yang pertama, iaitu hendaklah ia mensucikan diri. Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahirin. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? An-nazafatu minal iman. Islam ni tuan-tuan, dia didik kita bersih. Perkara yang pertama dalam fiqah, bab taharah. Selesai bab taharah, ibadat yang lain selesai. Selesai bab taharah. Pertama sekali Islam bawa kita taharah. Lepas tu kalau pergi rumah orang, pertama sekali nak cek bilik air. Bilik air bersih, insya-Allah. Jamban bersih, insya-Allah. Jamban berlumut, innalillah. Yang ni tak boleh kan. Kalau taharah tak jaga, ibadat tak boleh. Apa ibadat yang tak menghendaki bab taharah? Taharah kena pegang. Taharah kena selesai.
Sama ada taharah itu pada fiqah, pembersihan pada fiqah, suci pada fiqah, suci pada tasawuf, suci pada usul. Macam mana pula taharah pada usul, Ustaz? Taharah pada usul, jangan ada unsur-unsur syirik. Bersih. Taharah pada fiqah, jangan ada bersihkan diri daripada najis. Sama ada najis itu, najis. Najis ada berapa, tuan-tuan? Najis ada apa? Tiga. Pertama, muhafafah. Kedua, mutawasitah. Ketiga, mughallazah. Keempat, jangan sebut sudah. Itu ajaran sesat. Tiba-tiba keempat, dia sebut lagi satu pula. Sudah. Maknanya, yang ini taharah pada fiqah. Taharah pada tasawuf. Suci diri daripada segala dosa dan sifat mazmum. Kena taharah. Bersih. Tiga-tiga empat kena bersih. Tiga-tiga tempat. Pada badan, bersih. Bersih pada badan. Hatta ada perintah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Badan jangan berbau. Kan? Ada bulu cukur. Nampak tak? Yang ni dari Islam. Kan? Badan, pakaian, semua kena bersih, cantik. Islam ni indah. Bukan suruh pakaian yang baru. Tapi bersih kemah. Rasulullah ni kemah. Kan? Ni pada badan. Pada perbuatan. Perbuatan kita kena ikut syarak. Hati kita kena ikut Allah Subhanahu wa taala, dihiasi dengan perkara-perkara mahmudah. Itu pertama. Yang kedua, tuntutan yang zahir. Jangan kita meninggalkan salat. Jangan tinggal sembahyang. Sembahyang dalam Quran sebut inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nak tengok hubungan kita dengan Allah, tengok solat. Nak tengok hubungan kita jauh atau dekat dengan Allah, tengok solat. Tengok solat. Macam mana, Ustaz? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kita sembahyang lama dah. Maksiat tinggal tak? Ini natijah daripada semayang yang Allah sebut. Inna salata tanha anil fahsya'i wal mung. Semayang tadi, dia cegah daripada fahsya' dan mung. Pasal apa kita semayang? Tak boleh, fahsya' masih ada lagi. Mungkar masih ada lagi. Cek semayang kita. Betul tak kita semayang? Betul tak? Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Betul tak kita membesarkan Allah? Ataupun dalam hati kita ada benda lain yang lebih besar? Macam mana kita nak fahsyat dan mungkar dapat natijah? Sebab kauli kita kata Allahu Akbar, tapi batin kita masih ada lagi selain Allah yang besar. Orang besar, nampak? Nampak tak? Pangkat lagi besar, harta lagi besar. Ada kita tak yakin pula dengan Allah. Tak yakin pula. Islam ni betul. Kalau ikut Islam, selamat. Selamat tak? Kita tak yakin pula ikut Islam selamat. Ini kalau aku ikut Islam ni mampu ni. Mampu meniaga kalau macam Nabi ni rugi ni. Mesti kena tekonor sikit baru boleh hidup, dia kata. Dia tak kena, dia tak boleh hidup. Kan boleh ikut, tak boleh ikut ni, tak boleh ikut Islam ni. Kita ikut Islam semayang lah. Semayang kena ikut Islam. Bab lain, tak boleh ikut Islam, susah. Kalau ikut Islam susah. Yang ni kita tak membesarkan Allah lah. Masih lagi kita tak yakin kepada Allah. Itu kedua. Tiga, zakat. Empat, puasa. Lima, haji. Enam, jihad. Ini enam tuntutan zahir. Puasa, zakat, semayang, puasa, zakat, haji.
4. Jihad. Awal sekali, bersihkan diri. Kalau kita tengok yang keempat-empat amal ibadat, semuanya menghala kepada pembersihan. Tak bersih, tuan-tuan? Zakat, bersihkan harta. Puasa, bersihkan apa tuan-tuan puasa? Nafsu. Daripada pemarah Ramadan kemarin, relax. Kita semua baik-baik kan Ramadan kemarin. Masuk Syawal, syaitan balik. Mana? Ramadan kan orang berebut nak buat moral, betul tak? Bulan ni mana orang berebut nak bagi makan? Beritahu kata nak bagi makan, semua sengap. Bulan Ramadan 30 hari tak cukup panggu. Yang nak bagi makan sampai 60 orang. Nampak tak? 60 orang. Habis dah ke hari, kata. Mana dah? 30 hari ya sebulan. Mana sampai 60 hari? Semangatlah Ramadan, nampak? Sebab kita puasa. Kita dah bersihkan nafsu kita. Dah tekan nafsu kita. Yang tu dapat terawih 20. Surau ni 20 ke 8? 8. Akhir zaman memang macam tu. Dia akhir zaman ni memang macam tu. Dia akhir zaman memang macam tu. Ibadat jadi kurang, kata Nabi. Umat aku, Nabi kata, umur dia pendek-pendek. Badan dia lemah-lemah. Kita tak boleh nak buang, tak boleh nak elak dah lah. Nabi cakap macam tu dah. Umur kita pendek. Yang ni, yang tinggal ni, orang lama-lama kita ni, semua ni enjin lama ni. Ini Honda Bongsiu. Bongsiu pun dah padam lah. Kan? Ni semua ni generasi hak lama, Bongsiu punya ni. Yang ni tahan. Yang ni lapis-lapis baru semua 40. 40 pergi, 44 pergi, 50 pergi. Yang ni ya tinggal 90, 80 semua ni. Semua ni enjin Bongsiu. Kan? Ini expired dream Thailand mana ni? Kita ni Nabi sebut macam tu, akhir zaman umat aku umur dia pendek, badan dia lemah. Lemah macam mana? Kita tengok umat Nabi Muhammad akhir zaman badan dia tak lemah. Kawan kita pergi angkat gym tengok sadu berapa ketul badan dia. Tapi lemah daripada sudut ibadah. Jadi tak heranlah orang potong tarawih 8. Sebab Nabi sebut dah. Jadi termasuk kat surau kita ni. Termasuk masjid lain-lain ni. Jadi sebab Nabi dah sebut benda tu. Tak berlaku, maknanya Nabi bohong lah. Tak berlaku, Nabi bohong. Kalau Nabi bohong, bukan Nabi Muhammad. Bukan Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad, kalam dia sidik, berkata benar. Nampak tak? Kita duduk akhir zaman. Haji, ia membersihkan diri kita, jiwa kita. Sebab itu orang lepas buat haji, bersih. Habis dosa-dosa dia. Nampak tak, tuan-tuan? Sebab itu apabila balik daripada haji, tuan-tuan, lepas balik pada haji, kita tengok kawan kita. Lepas balik pada haji, dia rajin pergi surau. Betul tak? Takat 2 minggu lah. Nur tu habis lah. Di sana tak nampak orang buka aurat. Di sana tak mengumpat. Di sana tak kata orang, tak maki orang. Betul tak? Di sana tak maki orang, tuan-tuan. Bila nak marah sangat. Astaghfirullahalazim. Tahan ni, tahan ni. Nasib baik tanah haram ni. Balik Bukit Jambui ya, berjambui kepala aku. Jangan main. Sampai sini tu tak boleh. Baru balik umrah dia kata, tahan. Itu balik-balik umrah tengok jubah tak lengkang, tuan-tuan. Jubah tak lengkang. Pergi market jubah, surau jubah. Tahan seminggu ya. Tengah panas. Tengah korma tak habis lagi. Korma tak habis lagi. Air zam-zam tak habis lagi. Maka ini namakan bukan orang yang yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keenam, tuntutan jihad. Kemudian enam tuntutan yang batin. Satu, zuhud. Zuhud ni apa? Maka ulama sebut, iaitu meninggalkan akan tuntutan keduniaan yang haram. Apa tiap-tiap dunia yang haram, tinggal. Ni zuhud.
Zuhud ni meninggalkan tiap-tiap dunia yang haram. Apa dunia yang haram? Pekerjaan yang haram, pakaian yang haram, perbuatan yang haram. Tinggal. Dan ini zuhud. Ustaz, zuhud ni sunat ke wajib? Wajib. Zuhud sunat meninggalkan tiap-tiap dunia yang berlebih-lebihan. Ini sunat. Ini sunat. Macam kita tak ada sunat zuhud. Zuhud pada sunat tak ada tentang. Kita ni semua tak zuhud kalau hak sunat. Kan? Saya nak Omar baju dua lah ya. Kan? Hari ni basuh, hak satu hak kering, hak satu basuh. Kita bukan dua lah. Kan? Seluar dalam dia dah 10 lah. Ah, yang ni yang macam-macam jenis V boxer lah macam-macam. Kan? Macam-macam jenis kita ni. Jangan hak dalam pun tak selesai lagi. Kan? Kita ambil zuhud yang wajib. Mana zuhud yang wajib? Iaitu meninggalkan tiap-tiap dunia yang haram. Perkataan yang haram, perkataan yang haram, perbuatan yang haram, pakaian yang haram, makan yang haram, ikhtilat pergaulan yang haram. Semua benda yang haram kita tinggalkan. Ni nama dia zuhud. Hak zuhud yang sunat tu kita tak mampu. Kita tak mampu. Tak mampu kita ni, bukan orang dia. Bukan orang dia. Kita ni tak mampu tuan-tuan. Hak yang halal-halal, meninggalkan berlebihan pada yang halal, kita tak mampu tuan-tuan. Keduanya iaitu orang yang bertawakal kepada Allah. Serah bulat-bulat. Ini ahli sunnah wal jamaah. Apa ahli sunnah wal jamaah? Usaha ikhtiar wajib. Kemudian yang memberi bekas adalah Allah. Jadi tawakal wajib tidak? Wajib. Ini bawa akidah ahli sunnah. Usaha ikhtiar wajib. Mengaji wajib. Tapi tak semesti mengaji alim. Sebab yang mengalimkan Allah, hak alim daripada Allah, bukan hak kita. Jadi mengaji je lah. Ustaz, saya dah 10 tahun mengaji, tak alim-alim. Ada orang macam tu? Baik, tak payah mengaji. Alang-alang bodoh, biarlah bodoh terus. Dia kata, lagi teruk. Sebab mengaji hak kita. Yang alimkan Allah. Doa hak kita. Yang memakbulkan Allah. Minta ampun hak kita. Yang mengampunkan Allah. Pegang macam tu, selesai. Makan ubat. Tak baik-baik. Ubat ni tak bagus lah, dia kata. Bukan ubat yang tak bagus. Allah tak nak sembuhkan lagi. Pasal apa Allah tak nak sembuhkan lagi? Sebab Allah nak bagi rahmat lagi. Kenapa pula Allah nak bagi rahmat lagi? Sebab dosa kita banyaklah. Banyak lagi. Macam itulah. Saya kencing manis ustaz. Tak baik-baik. Baguslah. Bagus pula. Gila ustaz. Kenapa bagus? Sebab sakit satu hari diampun 100 dosa, dibagi 100 pahala. Sebab itu bila dah tua baru sakit. Masa muda mana sakit? Sebab masa muda jahat. Allah bagi umur sampai tua. Udah tua pula, istighfar tak dapat 1000 sehari. Mana dapat? Tasbih tak dapat 1000 sehari. Selawat tak dapat 1000 sehari. Aku bagi kau umur tua supaya kau boleh buat baik. Tapi kau tak buat baik pula. Tidur je. Rumah tidur, surau tidur, dalam kereta tidur. Kan? Aku bagi kau umur panjang supaya dapat buat baik. Kau tak boleh buat baik. Aku bagi kau sakit. Kau sakit. Tiap-tiap hari aku ampunkan 100 dosa. Aku ampun, aku bagi kau 100 pahala. Alhamdulillah. Syukurlah tuan-tuan. Tuan-tuan ada berapa sakit? Kencing manis, darah tinggi, jantung. Syukur ya Allah. Bagi lagi satu, kata. Sebab kita tahu siapa diri kita. Kita yang kenal siapa kita zaman muda-muda dulu. Kita kenal siapa kita. Kita yang tahu siapa diri kita. Jahat kita banyak mana. Kita yang tahu.
Jika diikutkan dosa kita ni memang tak layak diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jahat sangat, tinggal semayang, itu macam-macam, tipu orang, macam-macam, hutang orang tak bayar. Uih, banyak sangat. Maka syukur kita dengan apa yang Allah bagi kepada kita, sebab Allah masih lagi bagi peluang rahmat. Usaha jelah. Belajarlah. Yang meniaga. Jangan syirik dalam perniagaan. Pegang dengan azimat. Saya pernah jumpa. Saya kata, "Bang, turunkanlah tu, bang." "Weh, tak boleh, ustaz. Ini kalau turun ni tak laku, ustaz." "Lah. Yang melakukan ayat tu ke yang melakukan Allah?" Hai, tuan-tuan macam selalu buat je. Kita kena peganglah. Kalau kita anggap wafak itu yang memberi bekas, Allah lemah tak? Wafak tak salah. Cuma pergantungan kita je yang tak betul. Gantunglah apa-apa pun, tapi tak boleh berpegang dengan barang yang kita gantung. Itu ikhtiar. Ikhtiar tak salah. Bergantung yang salah. Ikhtiar tak salah. Selagi ikhtiar itu tidak melanggar syarak. Gantung ayat 1,000 dinar. Salah ke? Yang salah gantung gambar Selena Gomez. Apa benda betul? Yang tu salah. Kedai kita gantung gambar Selena Gomez. Katakan. Yang ni berkat ni, dia kata. Tu salah. Syariatnya pun dah salah. Gantung wafak. Tak salah. Cuma jangan hati bergantung. Yang itulah sebab laku. Kata dia. Itu ikhtiar. Yang melakukan pegang dia tu senang. Senanglah. Kita hantar anak kita tahfiz. Tiba anak kita tak boleh hafal. Takat 2 juzuk je. 3 tahun dah. Anak orang lain 2 tahun 20 juzuk. Anak kita 3 tahun 2 juzuk. Kita pun kata sekolah tu tak betul. Betul tak? Kita lupa pula. Yang memberikan Al-Quran itu adalah kita salahkan sekolah. Kita salahkan budak pula. Kau ni memang keturunan bodoh lah. Salahkan dia pula. Saya dah hafal ya, tak boleh ya. Dia dah usaha, tak boleh. Tak ada rezeki lah tu. Tak ada, bukan hak dia lah tu. Bukanlah 30 juzuk tu hak dia. Hak dia 2 juzuk. Tapi bila dia dah besar, hak 2 juzuk ni lah yang buat baik dengan kita rupanya. Hak 30 juzuk ni lah yang tinggalkan kita pula. Rupanya adalah aturan Allah. Yang tu rukun iman yang ke-6. Beriman dengan qada dan qadar Allah. Jangan mengeluhlah. Tawakallah bulat-bulat. Kadang-kadang kita beriman dengan Allah. Beriman dengan Rasul. Beriman dengan hari kemudian. Beriman dengan Quran. Beriman dengan malaikat. Sampai bawah tak beriman pula. Beriman dengan qada dan qadar Allah. Dah sini pula kapi. Kalau 5 tolak, kalau 6 tolak 1, iman tak iman? Kapilah. Allah beriman, Rasul beriman, Quran beriman. Sampai qada qadar tak beriman. Batuk sebulan. Santau ni, kata dia tu. Santau pula. Santau. Ini orang buat ni, ustaz. Dia dengki dengan saya sebab saya ceramah kuat, dia kata. La ilaha illallah. Itu ustaz tu. Tak sama dengan Yahudi. Yahudi ada 2 Tuhan. 1 dipanggil Tuhan Nur. 2 dipanggil Tuhan Zulmat. Apa Tuhan Nur? Tiap-tiap kebaikan yang dapat datang dari Allah. Tiap-tiap kejahatan yang dia dapat dari jin dan setan.
Sihat, Allah bagi. Sakit, jin bagi. Hai, tak macam Yahudi tu. Sihat, alhamdulillah Allah bagi sihat. Sakit, orang buat ustaz. Sakit yang orang buat satu je, mengandung. Tahu, perempuan mengandung tu, yang tu je orang buat. Ha, yang lain tak ada orang buat. Eh? Kita cepat sangat pegang kepada perkara syirik. Sihir memang ada. Tapi jangan lupa Allah. Allah yang mendatangkan mudarat, Allah yang mendatangkan manfaat. Kan dalam hadis macam tu. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'un zal jaddi minkal kaljad. Saya pun saya ada asma tuan-tuan. Saya pakai ni, pakai pam-pam ni. Ni. Saya pakai ni tuan-tuan. Satu hari saya ziarah ada satu rumah sahabat. Dia ni bidang perubatan. Saya cakap saya asma. Dia kata sekejap ustaz, saya nak tengok ustaz scan kata. Dia pun sekejap tak tahu scan macam mana. Cung dia buat macam ni. Hai ustaz, ustaz ni bukan sebab asma ni ustaz. Ni ada orang buat ni santau angin ni dah. Santau angin gila betul. Aku kekek-kekek lah mati tu. Gelak lah mati. Takkan santau angin boleh baik dengan ambil apa nebulizer. Kan? Kita kalau tak larat sangat, orang asma dia akan ambil nebulizer tu. Tu kan? Yang gas tu kan? Gas tu kan? Nebulizer. Bila kita teruk sangat, kita akan ambil nebulizer. Bila kita ambil nebulizer, kita akan stable lah. Kan? Takkan kalau tak jadi lepas tu kita ketak lah. Kan? Biasalah. Kita makan ubat asma ni dia akan ketak tuan-tuan. Macam orang sakit ubat saraf. Kan? Ai takkan santau kalah dengan nebulizer tu. Kan? Pelik kan kalau pahaman orang. Kan? Sebab dia dah pegang macam tu. Sikit-sikit syaitan, sikit-sikit jin. Saya pernah kawan dengan puak-puak ni tuan-tuan. Nak makan pun susah. Kan? Kita pergi kedai tuan-tuan, dia pun duk scan. Ustaz jaga ustaz ada jin di sebelah ustaz ni. Cilakor dia. Susah sini jin, sana jin, semua jin. Payahlah kita nak duduk macam sekarang. Tuan-tuan berkisah dengan jin tak? Mana ada? Memanglah. Kalau dah dibuka hijab, kita sampai kita akan buat macam ni tuan-tuan. Nak lalu punya ramainya puak ni. Kan? Tapi jangan sampai kita tertipu dengan mereka. Kan? Ini. Macam tuan-tuan ni dah kenal dengan syaitan lah ni. Mata dah merah lah nampak? Ajak mengaji ya mata merah lah. Tu syaitan dah kenal tu. Memang ada kat sebelah tuan-tuan syaitan ni. Kan? Ya? Sebab dia bagi, dia bubur, dia celak mata tuan-tuan mereka. Abuh wrestling ni kok. Kan? Elok tuan-tuan. Allahu Akbar. Itu yang kedua. Yang ketiga, sabar. Sabar. Yang keempat, redha. Kena sabar tuan-tuan. Nak zaman kita ni. Nak amat Islam, sabar. Semua kena buat dengan baik. Redha. Redha dengan ketentuan Allah. Apa Allah tentu atas kita? Redha. Redha je lah. Kan? Dapat baik, alhamdulillah. Dapat hak tidak baik, kita sabar dengan ujian Allah. Tuan-tuan, siapa nak sakit? Ini yang tunjukkan kita tak ada kuasa. Kita pernah tak tersandung kaki jatuh? Kan? Ataupun saja-saja kita buat tersandung kaki terus jatuh. Saja-saja buat tak? Mana ada? Pasal apa jatuh? Saja-saja aku buat jatuh dia dah. Tu nama dia bodoh. Menunjukkan kita ni tak ada kuasa lah. Kita tergagah. Kan? Padahal kita kuat. Gagah, sehat. Macam mana kita boleh tersandung jatuh? Bermakna kita ini tergagah. Bila kita tergagah, ada yang menggagahi kita. Siapa yang menggagahi kita? Allah. Pegang macam tu, selesai tuan-tuan. Selesai. Dunia selesai, akhirat selesai. Selesai. Kalau macam tu, yang terakhir mahabbah.
kasih dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita boleh beramal dengan Islam kuat apabila kita benar-benar sayang Allah. Kita sayang dengan sesuatu perkara, kita akan jaga benda tu. Tapi kalau kita tak sayang perkara itu, kita tak boleh jaga. Tak sayang semayang, tak boleh jaga semayang. Tak sayang sunnah, tak boleh jaga sun. Lepas itu, benda yang kita sayang, kita akan jaga sungguh-sungguh. Tengok, tuan-tuan. Masa kita bercinta dulu, tuan-tuan. Markah kita nak apa, kita bagi, betul tak? Nak makan apa? Nasi kandak beratok. Oh, sanggup kita beratur, tuan-tuan. Hang duduk sini. Bagi abang yang ambil ni dah. Cik. Nampak tak? Lepas menikah, siapa ambil? Hang ambil untuk aku. Aku suami, dia kata. Nampak? Terbalik tak? Sebab sayang dah korang. Masa kita sayang dia sungguh-sungguh, Allahu Akbar. Dia nak duduk, kita lap kursi. Lap, tuan-tuan. Tak nak bagi kotor langsung. Isi-isi, nanti lu. Dia nak duduk, kita tarik kursi, tuan-tuan. Bila dah menikah, dia nak duduk, kita tarik juga, bagi jatuh. Yang ni, tuan-tuan. Sayang. Kalau kita sayang Allah, kita akan jaga agama Allah betul-betul. Yang ni, datanglah apa pun. Macam Salman Al-Farisi, Sayyidina Umar Al-Khattab, Abu Bakr, Sayyidina Ali karamallahu wajah, sebab sayang kat Nabi, Sayyidina Ali karamallahu wajah, sanggup meletakkan nyawanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Rabbi. Lepas itu saya pun mana-mana saya akan bawa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak pertahankan serban ni tuan-tuan, tak boleh. Mengaji kita boleh pakai serban, kerja boleh tak kerja? Boleh tak kerja pakai serban? Masa mengaji ni bolehlah. Set-set kita ni kan. Ha ni anak-anak muda kita ni mengaji boleh pakai serban, pakai jubah, pakai ridak lagi jangan duk buat tau. Kerja boleh pakai ridak tengok. Bawa ridak, pakai serban, buat selamba, cik. Boleh tak? Tak berani tu. Tak berani. Ustaz, saya pakai kena buang kerja. Tak ada dalam akta pun. Postman pakai serban boleh tak? Kena buang kerja. Postman kalau pakai serban kena buang aja. Ada akta tak dalam postman? Pergi cek balik, cek balik. Tak ada, tuan-tuan. Yang saya tahu yang tak boleh askar dengan polis kan. Askar polis tak boleh pakai serban. Yang boleh sing ah, sing. Sing boleh, itu kita geram tu. Pasal apa sing boleh? Aku tak boleh. Sing boleh. Jadi polis sing, tak payah buka turban dia. Jadi askar boleh, tak payah buka. Kita orang Islam. Buka. Yang suruh tu orang Islam lah tu. Itu yang kita pelik tu. Tentan tak kerja askar, tak kerja polis. Tentan kerja benda lain, cuba try pakai serban tu. Try tengok. Saya kata sayang Nabi, mohon lah. Kata sayang Nabi. Sayang Nabi. Cubalah kita tengok. Meniaga pakai serban. Jangan buka. Tapi nak tidur buka lah tuan-tuan. Jangan buang tebiat lah. Masya Allah. Tahan sungguh-sungguh. Pagi mana-mana pun. Pegang. Bukan senang tuan-tuan. Tak boleh pakai serban, pakai cincin. Tak boleh tu, pakai kayu miswak. Benda ni mudah kan. Antara disebut oleh ulama, siapa yang beramal dengan dia, mudah menyebut kalimah la ilaha illallah. Mudah tuan-tuan. Nak sebut kalimah la ilaha illallah mudah, tapi benda yang mudah ini yang susah nak amal. Nampak senang ah. Kayu miswak bukan banyak sangat. Tapi benda yang mudah ni lah susah kita nak buat. Ni bukan senang, ustaz pun kadang tak bawa ni ustaz. Kita yang duk cerita pasal Nabi pun kadang-kadang kita tak bawa. Kita nak cerita pasal Nabi pun kadang-kadang kita tak boleh nak lekat serban.
Padahal benda-benda ini hasil peninggalan Rasulullah, hasil perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasil darah sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasil daripada pengorbanan harta-harta mereka. Kita dapat benda ni. Nampak tak? Baik. Sikit. Kau 9 ada 5 lagi ni. Macam mana ni? Tentang pun tengok macam nak mati lah. Ini ada satu masjid tu kan, masing-masing pakat tengok jam kan. Kejap tengok jam, kejap tengok jam. Kan apa? Tuan-tuan tengok jam, saya jadi resah. Bukan tuan-tuan je resah, aku pun resah. Kan? Ish, lama sangat ke aku mengajar ni? Kan? Jadi resah. Sikit ke sikit. InsyaAllah tak sampai tuan-tuan meninggal. Tak sampai. Saat tu tak sampai lagi. Yang keduanya, kesimpulan kebaikan hak 6 perkara tu, menepati janji baik terhadap Allah atau terhadap manusia, atau janji taat sampai ke akhir hayat kepada Allah dan baik sesama manusia. Yakni kita tunaikan janji kita. Tunaikan janji kita dengan Allah, tunaikan janji kita dengan manusia. Mana janji kita dengan Allah? Syahadah. Syahadah itu adalah janji kita dengan Allah. Jangan kita bohong dalam syahadah kita, tuan-tuan. Kita dah janji dah dengan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak ada Tuhan lain selain kau. Engkau lah Tuhan aku, ya Allah. Tak ada agama lain dah. Islam je lah. Nampak? Kita engkar dengan ikrar kita. Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad itulah aja utusan kau. Nabi Muhammad itulah kekasih engkau. Nabi Muhammad tu jelah yang kau suruh aku ikut. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumul. Tapi dalam kita kata Muhammadur Rasulullah, kita ikut juga Yahudi. Tak nak ikut Nabi. Nampak? Kita benci pula Muhammadur Rasulullah. Walhal syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita tak mampu tak apa, tapi jangan benci. Tak mampu nak amal, ustaz. Saya tak mampu, ustaz. Nak amal, ustaz, pakai serban ni lemah sangat, ustaz. Tak mampu, ustaz, tak mampu. Ataupun ada orang jumpa saya, ustaz, saya kalau pakai serban lilit, ustaz, saya pening kepala, ustaz. Jadi berat sebelah, ada tu. Tak mampu nak pakai, jangan benci. Sokong pula. Tuan-tuan yang tak boleh pakai, tuan-tuan beli serban, tuan-tuan bagi kat orang yang boleh pakai. Yang ni baguslah. Saya tak boleh pakai, tapi saya beli serban, saya bagi kat orang yang boleh pakai. Dia pakai, kita dapat pahala macam orang yang pakai. Yang ni dah lah tak boleh pakai, kedekut pula lagi. Beli serban bagi orang, tapi bagi orang yang pakai. Jangan bagi orang tak pakai, tak guna. Lebih kurang 2 kali 5, 10. Beli tu sedekah ke orang yang bagi. Ni, hang pakai serban, pakcik tengok hang tu istiqomah pakai serban, pakcik beli ke hang satu. Dia pun pakai, selagi mana dia pakai benda tu, tuan-tuan, kita dapat. Pahala tu kita dapat. Yang ni dikata sedekah jari. InsyaAllah, lepas malam ni tuan-tuan kena buat. Cari orang, cari. Orang yang boleh, tengok orang ni pakai, kita bagi dia. Orang ni pakai, kita bagi dia. Bagi dia tentang. InsyaAllah. Kemudian yang ketiganya, menunaikan amanah Allah. Saya nak berhenti dah tentang. Dah 9-5 minit. Mana amanah Allah? Semua yang Allah beri kepada kita adalah amanah. Ilmu amanah. Anggota amanah. Amanah. Isteri amanah. Anak-anak amanah. Kerja amanah. Masa amanah. Umur amanah. Umur pun amanah. Umur ni amanah. Amanah Allah. Allah bagi kita umur. Besok Allah tanya, aku bagi kau umur, apa kau buat? Yang ni tak boleh nak jawab di hadapan Allah, tuan-tuan. Zaman muda kita dulu teruk. Allahu Rabbi. Kita nak jawab apa dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Yang ni kita menangis di hadapan Allah. Dan kita kena syukur dengan Allah sampai saat kita umur, kita umur tua, Allah bagi kita hidayah. Allahu Rabbi, terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Walaupun kita tak dapat nak beramal keseluruhannya,
Tetapi Allah masih lagi mengekalkan kita dalam kebaikan. Syukur dengan Allah. Kita dapat tunai amanah. Ha, ini amanah ni tentang harta, satu amanah. Ha, dulu kita buang harta kita, Allah tak tahu mana hala tuan-tuan. Ini Allah akan pertikai. Allah akan hisap satu sen, satu sen, satu sen. Yang buang ni untuk apa? Ni untuk apa? Semua Allah kira satu-satu. Ni harta kita, masa kita dan sebagainya. Allahu Rabbi. Semua Allah hisap. Yang ni amanah daripada Allah. Isteri kita, anak-anak, Allahu Akbar. Yang ni yang paling kita takut adalah isteri dan anak-anak. Dulu kita, Masya Allah, kita biarkan isteri kita tidak di dalam agama Allah. Ya, tuan-tuan. Kita tak ajar anak kita fiqh dulu, tauhid, tasawuf. Kita tak ajar dan kita tak bawa datang mengaji. Dari dulu sampai sekarang, betul kan, tuan? Sekarang pun tak bawa kan? Mana ada bawa anak bini sorang-sorang. Aku sorang masuk syurga, hampa masuk neraka, lantak kat hampa. Alang-alang hampa masuk, biar neraka jahanam, biar hangus hitam terus. Kita lupa bahawa mereka akan heret kita, tuan-tuan. Mereka terjun dalam neraka, mereka akan dakwa, mereka akan berkata dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, aku ni masuk neraka disebabkan laki-laki tu, ya Allah. Laki-laki tu, ya Allah, dia tak pernah ajar aku fiqh, tak pernah ajar aku tasawuf, dia tak pernah ajar aku tauhid, dan dia tak bawa aku main mengaji. Dia tak bawa aku, ya Allah, dia tak pernah bawa aku. Dia pergi seorang-seorang yang surau, ya Allah, menunum tu, dia geling kepala ni tu Parkinson. Dia seorang yang sembahyang jemaah, dia seorang dia pergi kuliah, ya Allah. Sampai aku tak reti, aku tak kenal. Aku sampai tak kenal engkau, ya Allah, siapa engkau? Tak selesai masalah sifat 20. Isteri kita tak kenal. Apa itu sifat nafsiyah? Apa itu sifat salbiyah? Apa itu ma'ani? Apa itu ma'nawiyah? Apa istighna? Apa iftiqat? Apa nafi? Apa isbat? Tak kenal. Mereka akan panggil kita, ya Allah. Panggil laki-laki itu, ya Allah. Kita dah nak masuk syurga dah, tuan-tuan. Ha? Bidadari dah panggil kita dah. Abang Ma'i, Abang Ma'i. Ha? Abang Ma'i Bukit Jemboi. Kita pun gedi. Oh, seronok dah. Bidadari, tuan-tuan. 1000 kali cantik dengan wanita dunia. Dalam pada kita duduk seronok, Tuhan panggil kita. Laki-laki yang bernama sekian bin sekian, fulan bin fulan, kemari kamu. Malaikat heret kita. Kenapa, ya Allah? Kenapa, ya Allah? Kan aku dah nak masuk syurga dah. Kamu adalah suami yang lalai, ayah yang lalai. Kamu taksir, ayah yang taksir, suami yang taksir. Maka Allah perintahkan malaikat, wahai malaikat, heret laki-laki ini, campakkan ke dalam jahannam. Heret tentang terjun kita masuk neraka jahannam. Menjerit kita, tuan-tuan. Malaikat lempar kita ke dalam neraka jahannam. Kedengaran, tuan-tuan, bunyi jeritan yang amat dahsyat. Allah. Dah jumpa lah. Kita dah seronok dah. Tiba malaikat jumpa kita. Kita menjerit, Allah. Sayup, 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 sayup. Tuan-tuan, macam mana kehampaannya orang yang dah rasa seronok tiba-tiba dilemparkan ke dalam tempat yang buruk. Ah, macam tu lah. Sebab kita tak tunaikan amal, kita lalai. Kita lalai, kita ingat selesai dah. Aku dah semayang dah selesai dah. Rupanya bini kita besok heret kita.
anak kita, heret kita, kakak kita, adik-beradik kita, heret kita. Abang tak pernah bagi tahu pun. Abang tak pernah cakap pun pasal agama. Abang tak pernah nasihat saya, semua akan heret kita. Itulah kita tuan-tuan. Yang kita minta sangat dengan Allah, kan? Allahu akbar. Takat tu jelah. Cukuplah tuan-tuan, kita berhenti setakat ni. Cukup dah. InsyaAllah. Sebelum saya tutup ni tuan-tuan, semuanya benda-benda ni sebab kita ni tadi tak kuat. Syaitan kacau kita, nafsu kacau kita. Syaitan kacau, nafsu pun kacau. Orang pun kacau. Yang paling kuat syaitan. Syaitan tak nampak. Orang nampak. Kita dia kacau kita. Kita boleh bagi penumbuk sekali. Kan? Kemudian dia nak kacau pun dia tengok. Dia badan kecil, kita badan sadu, dia tak berani kacau. Kan? Biasalah. Dia sadu lagi pada kita, dia berani. Kan? Nampak tak? Tapi syaitan dia tak kira sadu tak sadu. Serban tak serban. Yang pakai serban ni pun lagi dia kuat kacau. Kan? Tuan-tuan yang tak pakai, dia kacau slow ya, makam tuan-tuan. Dia ikut hak prebet, makam prebet. Lieutenant makan lieutenant. Dia mari itu sama tarak. Kan? Syaitan ni tuan-tuan, tuan-tuan ingat bodoh ke syaitan? Dia pakar rujuk malaikat. Hui. Dia madih ahli fatwa. Tuan-tuan jangan duk main dengan syaitan. Ha, perasan tak syaitan? Jangan pakai serban lu. Hampa tak alim lagi. Betul tak? Betul tak? Nak tunggu alim sampai bila? Sampai bila tuan-tuan? Sampai mampu. Mampu dua kali mampu tak alim lagi. Syaitan dia pandai. Jangan pergi, jangan, jangan. Ha, nanti orang tanya hukum, hampa tak tahu. Ha, ha. Suruh amal sunnah. Eh, jangan, jangan, dia kata. Jangan, jangan, kata. Zaman ni, zaman tak relevan, dia kata. Zaman ni kita kena ikut Yahudi, dia kata. Ikut Yahudi baru smart, dia kata. Baru canggih. Jangan ikut, jangan ikut Islam ni. Leceh lah, dia kata. Leceh ikut Islam, dia kata. Susah. Itu sampai kelah minum tangan kiri, betul tak? Minum tangan kiri. Minum tangan kiri, elok ya. Minum tangan kiri. Aku kiri ke kanan ke tetap ayat kopi, dia kata. Betul tak? Minum tangan kanan pun teh, betul tak? Minum tangan kiri pun teh. Tapi dia lupa, tangan kanan sunnah. Tangan kiri punah. Jauh tak kiri dengan kanan, tuan-tuan? Kiri dengan kanan, jauh tak? Dekat je. Tapi nak pas daripada kiri, pas bagi kanan, susah, tuan-tuan. Lepas tu, kita makan nasi tangan kanan. Minum air tangan kiri. Nampak? Syaitan kata, jangan tangan kanan. Tangan kanan kotor. Pandai syaitan tak? Kita pun ikut syaitan. Okey syaitan, kita kata. Itu sampai kelar ikut syaitan. Makan tangan kanan, minum tangan kiri. Syaitan kata, jangan. Tangan kanan kotor. Dia kata. Dalam pada duk kotor tu, kita masuk juga tangan dalam mulut. Tak pengotok nak badan. Sama lah. Kita ikut syaitan. Syaitan cukup bijak tuan-tuan, dia tak bagi kita ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, malam ni saya nak hadiah tuan-tuan satu ta'awuz. Satu ta'awuz. Saya akan baca ta'awuz ni. InsyaAllah. Mudah-mudahan apabila kita beramal, kita jatuh-jatuh tuan-tuan. Tapi kita cepat sedar. Jatuh, tak ada siapa yang tak jatuh dengan jahat, dengan kejahatan dan kemaksiatan. Tapi bila kita beramal, bertaus, jatuh-jatuh. Tapi kita akan sedar, aku ni salah ni. Sebab kita dah minta dengan Allah. Saya baca ta'awuz ni tentang tiga kali dulu.
A'udhu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wallahu al-khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwa al-azizul hakim. A'udhu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Huwallahu al-khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwa al-azizul hakim. A'udhu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Huwallahu al-khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwa al-azizul hakim. Itulah ta'awuz. Bacalah tuan-tuan. Letak lepas sembahyang. Kami kalau tak sekolah, kami baca lepas maghrib, lepas subuh. Lepas maghrib, lepas subuh. Jatuh-jatuh dengan kejahatan. Tapi cepat sedar. Allah bagi kita kesedaran. Kalau dah jatuh dengan maksiat ni, malaikat cakap. Maksud tu lah kita menangis. Maksudlah kita sedih. Maksudlah kita balik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan orang baik-baik tuan-tuan, tapi kita nak jadi baik. Saya bukan orang baik, tapi saya nak jadi baik. Tuan-tuan lebih baik daripada saya. Tuan-tuan lebih hebat daripada saya. Saya bukan orang baik-baik tak. Tapi saya nak jadi baik. Mudah-mudahan kebaikan yang kita dapat tu Allah istiqamahkan. Dan satu lagi, saya akan tinggalkan tuan-tuan satu selawat. Dan selawat tu insyaAllah nanti tuan-tuan boleh ambil kat belakang risalah tu. Saya cuma bacanya 3 kali dan saya telah edarkan di tempat lain. Cumanya malam ni saya akan bagi juga selawat tu di sini. Itu siapa-siapa yang beramal dengan selawat ini, insyaAllah sebelum dia nak mati, maka Nabi akan datang ziarah dia. Nabi akan datang ziarah kita tentang. Kita dapat jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang kalaulah sebelum kita mati, hamba yang dikasihi oleh Allah jenguk kita. Macam mana kematian kita? Tentu seronok. Seronok sangat. Patut orang yang mati husnul khatimah, sebelum dia meninggal dunia, malaikat akan datang dan bagi salam kat dia. Malaikat akan datang, sebelum malaikat cabut nyawa dia, malaikat akan bagi salam kat dia dulu. Inilah. Yang ni kita minta tuan-tuan. Kita tak kuat. Peratus kita ni dapat mati husnul khatimah, entahlah tuan-tuan. Tapi kita minta lah. Dengan kita baca selawat, dengan kita amal ni sikit, minta-minta sebelum kita mati dapat husnul khatimah. Sebab husnul khatimah hak Allah. Tuan-tuan, bukan semestinya hidup kita baik dapat mati baik. Baiklah tuan-tuan, lepas tu kita harap kita buat-buat baik ni untuk apa? Dapat mati baik. Macam malam tadi, siapa meninggal? Arwah apa? Tuan-tuan, dia bukan ulama. Ulama ke dia? Dia ulama ke? Arwah ni ulama ke? Pelakon. Tapi kalau Allah nak pilih, malam tadi malam apa? Hari ni hari apa? Kalau Allah nak pilih, kita ni belum tentu lagi. Belum tentu lagi tuan-tuan. Yang ni kita duk harap benda ni. Macam guru kita, tak apa, Allah dah bagi dah. Ustaz sebut kematian, tarikh kematian almarhum orang tua saya. Malam Jumaat. 1 Rejab tu tarikh hari lahir dia.
satu hari bulan tu tarikh hari lahir dia juga. Meninggalnya itu pada bertepatan dengan tarikh lahir rejak, tarikh lahir Islam, tarikh hari lahir Masih. Allah nak bagi malam Jumaat pula. Kita belum tentu lagi. Kita ni malam apa? Saturday night fever lah. Patutnya kita duk baca benda-benda ni, jangan tinggal. Saya duk baca-baca ni sebab saya harap, sebab saya tahu dah saya macam mana. Han, kita kaki karut lah ni. Han, teruknya kita ni, teruk lah. Tuan-tuan saya tak tahulah tuan-tuan. Patut apa yang saya buat, saya ajak tuan-tuan saya ni. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العزيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العزيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العزيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العزيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله selawat ni kita baca lepas sembahyang 7 kali tak larat baca sehari 7 kali dan setiap malam Jumaat baca 100 kali. Kelebihan yang saya sebutkan tadi satu kelebihan yang besar. Kelebihan selawat ni banyak. Allah selesaikan segala urusan. Allah memudahkan rezeki. Ada orang tanya saya, "Ustaz, tengok ustaz ni buat macam tak reti ya, berniaga pun dah, apa pun dah. Kan, ceramah pun kadang-kadang surau duk bagi duit, ustaz bagi balik. Kan, ustaz ni millionaire ya. Kan, aku kan millionaire. Kan, aku kembung air." Tapi Allah selesai semua benda. Apa kunci dia tentang? Malam ni saya kongsi dengan tentang selawat. Selawat. Selawat ni, amalan selawat ni tuan-tuan. Masa saya mengaji dulu, anak saya 3 orang. Bini seorang lah sampai lah. Jadi susah pun kan. Kita tak ada duit. Saya jumpa dengan guru saya. Saya kata, "Tuan, sebab guru saya tak bagi berniaga masa tu. Masa kami bukan nak mengaji sangat pun, duduk ya. Masa saya duduk di Marketan Mukarramah tu. Masa tu peluang bolehnya berniaga lah tuan-tuan. Berniaga kepiah. Kemudian ambil upah badal apa, umrah. Kan, ambil upah ni, upah-upah ni. Jadi guru kami tak bagi. Dia kata, "Kalau mana murid-murid aku yang berniaga," dia kata, "putus wasilah dia dengan aku. Dia bukan murid aku dah. Walaupun dia duduk mengaji, saya tak berani lah tuan-tuan. Tak berani." Jadi saya jumpa dengan syekh saya. Dia kata, "Tuan," kata, "saya nak berniaga, tuan tak bagi. Saya ni macam mana?" Dia kata. Dia kata satu, "Kamu yakin tak dengan Rasulullah?" Dia kata. "Yakin lah. Cakap tak yakin kapir. Tak yakin mana tak beriman dengan Nabi. Rasulullah cakap macam ni," dia kata, "orang yang menuntut ilmu kafallah rizqahu," dia kata, "Allah jamin rezeki dia." "Tuan, saya tak kuat lah." "Macam ni lah," dia kata. "Sallu ala Nabi," dia kata. "Selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balahlah berapa banyak yang kamu boleh balas.
Yang tu saya amal sampai sekarang ni. Saya rasa dah hampir kat 28 tahun pun saya dok amal benda yang sama. Amal benda yang sama. Saya jadi malas tuan-tuan. Bukan jenis macam tuan-tuan amal selawat Fatih, selawat Tafrijiyah, selawat apa kan. Saya selama amal sama pendek. Pendek. Dia kata tuan tolong bagi satu selawat yang pendek. Saya baca sampai sekarang. Sallallahu ala Muhammad. 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 Kita jumpa dalam kitab ada ulama kata kalau tak letak dengan wasallim makruh. Ada ulama kata tak. Kita jenis malas. Jenis malas. Ada pendek. Cukup lah. Orang pun tanya ustaz ada pendek pada tu tak? Ada. Muhammad, Muhammad, Muhammad. Ha, tu boleh pendek. Tapi Muhammad Bukit Jambui. Jangan nak buat gila tu. Jangan nak buat gila. Yang tu paling pendek lah. Sallallahu ala Muhammad. Yang tu paling pendek. Sallu ala Nabi. Selesai semua benda tuan-tuan. Selesai semua benda. Dunia tuan-tuan selesai, akhirat pun Allah selesai. Saya cukup yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan bisyafaatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang saya cukup yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan setakat ni ya. Pertemuan saya dengan tuan-tuan pada kali ini saya mohon maaf, mohon maaf, mohon ampun hampir 9:30 dan yang saya kasihi sahabat saya Ustaz Syafi Ghani yang ada pada malam Ustaz sayang kita. Allah Rabbi masya-Allah mudah-mudahan Allah barakahkan Ustaz Syafi. Mudah-mudahan Allah sihatkan afiatkan Ustaz Syafi insya-Allah dan juga kita semua insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, kami mohon kehadrat-Mu, ya Allah. Kami tadahkan dua tangan kami, ya Allah, yang penuh dengan kekejian dan kesalahan, yang penuh dengan dosa dan maksiat. Kami mohon ampun kepada Engkau, ya Allah. Kami mohon maaf kepada Engkau, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah setiap pengajian kami kami bertambah takut kepada Engkau, ya Rahman Rahimin. Jadikanlah setiap pengajian kami, ya Allah, kami boleh beramal dengan ilmu-ilmu yang telah kami tuntut, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah mengaji kami sehinggakan kami gemar kepada akhirat. Ya Allah, jadikanlah dengan mengaji kami kami kenal kehadrat-Mu, ya Allah. Kami kasih kepada Engkau, ya Allah. Kami sayang akan Nabi Engkau, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah sisa-sisa umur kami yang ada ni untuk kami buat baik kepada Engkau, ya Allah. Untuk kami buat taat kepada Engkau, ya Allah. Janganlah Kau letakkan kami kepada kemaksiatan dan kejahatan, ya Allah. Cukuplah, ya Allah. Cukuplah, ya Allah, akan maksiat dan kejahatan yang pernah kami lakukan, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sihatkanlah kami, ya Allah. Sihatkanlah kami, ya Allah. Selesaikan segala masalah-masalah kami, ya Allah. Peliharalah kami daripada murtad, pelihara kami daripada syirik, pelihara kami daripada sifat mazmumah, ya Arhamar Rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.